Bareskrim Polri terus melakukan penyelidikan terkait temuan limbah radioaktif di perumahan Batan Indah Tangerang Selatan. Saat ini Polri telah memeriksa 7 orang saksi untuk mengetahui asal muasal limbah tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan dari total 12 saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa, 7 saksi yang terdiri dari warga, petugas keamanan, serta pengurus perumahan sudah diperiksa oleh penyidik. Hingga saat ini penyidik terus melakukan penyelidikan untuk mencari bukti asal-muasal limbah radioaktif yang meresahkan warga. Datang 7 ya, yang sudah diminta keterangan, ya tentunya kan di sana juga ada satpamnya, ada pengurusnya, ya, ada yang di kantor, ada masyarakat, semuanya kita minta keterangan ya. Jadi kita bisa mengetahui dari mana asal daripada 5 tersebut. Jadi nanti masih ada pemeriksaan berlanjut ya, jadi hanya baru 7 yang kemarin kita minta keterangan.